Jupiter MX King. Eh, ini MX King ya? Iya. 155 ya. Jupiter beda ya? Bukan Jupiter ya. Ini mesinnya fiction ya? Iya. Iya. Ini tahun 2019. Untuk bracketnya kita bikinin tutorialnya. Jadi yang mau beli online, jadi bisa tinggal ikutin aja caranya, gampang banget, nggak ribet. Tonton terus ya, jangan di skip YouTube-nya, jadi biar bisa tahu caranya. Mantap. Gimana di Almer Helmet Kemang? Oke, Yamaha MX King. Kita mau pasang top box. Nah, ini bracketnya original dari Shark MX King tahun 2018 sampai yang paling baru 2022 di Shark. Jupiter MX King sama. Oke, Riz, langsung. Jadi yang mau cari box bisa langsung datang aja ke Kemang, langsung dipasang. Patokannya seberang Lawless ya. Bracketnya modelnya long bracket ya. Kalau nggak salah behel originalnya masih kepasang. Oke, pertama kita buka dulu nih behelnya. Cukup di tarik aja. Oke, nomor 10 ya. Buka habis. Kencengin tuh. Oke, selanjutnya di sana. Nah, buat footstep dilepas sana. Nah, awas yang kena body. Oke, setelah baut dilepas, next langsung pasang bracket. Udah. Oke, liatin dulu. Untuk ini ya, ini ada pusing, ini baut. Mana posisinya? Baru pasang di ujung yang dilepas tadi. Lu tengok ini susah. Dah.
Okay, next langsung ke atas. Ini belum dikencengin ya, bawahnya belum dikencengin. Nah, ini ada pusing dua yang kecil, dua biji ya. Nah, ini biar sama tingginya antara depan dan belakang. Nah, pusingnya adanya di sini, di bagian depan. Sini. Baru behel originalnya dipasang. Behelnya, guys. Bautnya masukin semua pas itu. Oke, jangan lupa ya. Ini dipasangin. Ini pasang bagian bawah. Oke, udah dikencengin sekenceng tangan dulu. Kita lanjut pasang base plate. Ini di bagian footstep. Yang depan masih original, ini baut aslinya udah enggak dilepas, ganti dari CD kondensat. Oke, lanjut ke atas. Nah, ini bracketnya. Ini kupingnya masangnya di bagian baut belakang, yang depan jangan lupa ini ada busing ya. Busingnya harus dipasang. Ini ada busing dalamnya, jadi tingginya sama. Sama kanan kiri. Nah, kita pasangin pakai SA33. Ya. Jadi base plate-nya pasang. Ini belum dikencengin ya, masih kendor. Nanti setelah base plate masuk baru bersamaan kita kencengin semua bautnya. Base plate sini. Ini bracketnya bisa untuk semua tipe box, dari tipe SA29 sampai SA34 ini bisa semua. Sampai SA50 juga bisa. Cuman takutnya terlalu berat ya, motornya kecil. Oke, guys, pasang, guys. Nah, kalau untuk base plate yang ini base plate kecil ya. Kalau yang medium itu 39 ke atas. Nah, base plate kecil posisi lubangnya ini yang di paling dalam. Kalau yang base plate medium dan besar dia ada di lubang bagian belakang. Beres. Ya. Ya, masih. Masih masukin bautnya. Bautnya dulu. Nah. Ini sempat. Pasang-pasang. Ya. Nah, terus. Ya udah tinggal masukin aja. Nah. Jadi udah pasti pas. Udah masukin, guys. Nah. Pasang buat bawah. Ini posisinya base plate. Nah, jadi posisi bautnya tuh semua yang dalam ya. Kalau base plate kecil. Kalau yang luar ini base plate medium 39 ke atas. Baru dia pakai lubang bautnya yang luar. Jadi pakai yang dalam ya. Kalau 29, 33, 34 pakainya yang di bagian dalam. Udah, lanjut, Riz.
Oke, ini udah base plate udah dikencengin, cuman belum terlalu kenceng ya. Kita atur posisinya dulu di bracket. Jangan terlalu kencang sama silangin. Jadi kencengnya sama semua. Nah, ini. Lurus, jangan bengkok. Nah, bawahnya. Lanjut ke bagian bawah. Sebelah dulu, Riz. Buka tuh. Oke, dah. Ini udah dikencengin bagian. Oke, lanjut lagi base plate-nya. Udah fix semua, kencengin. Selesai dengan Jupiter MX King. Oke, box SA33.